siang hari ini yaitu temu kangen atau silaturahmi selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan ini nanti kita sepakati bersama akan diadakan 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali. Dan prestasi yang terakhir baru 2 hari yang lalu juga kami peroleh Pasar Minggu. Kami salah satu dari 10 cabang yang ditunjuk sebagai cabang piloting untuk satu program kantor pusat untuk meningkatkan kasar. Mohon izin nanti kawan-kawan semuanya, berharap mudah-mudahan ini adalah reuni pertama dan tiap tahun bisa untuk menyambung tali silaturahmi. Pak Gugung, waktu itu kenapa sih kok nangis? Sampai saya minta tolong, Pak, kalau harus saya bayar-bayar, saya nggak pakai berakun. Jadi saya sangat terkesan dan dari Pasar Minggu, alhamdulillah saya bisa langsung pindah. Berkat dorongan teman-teman juga, berkat prestasi teman-teman juga, berkat doa. Saya kira saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Pasar Minggu dan mudah-mudahan Anda juga memperoleh kesuksesan. Harapan saya ke kantor pusat atau ke kantor wilayah. Jadi wakil, jadi saya bilang waktu itu, saya pengen ke kantor yang ada liftnya, Pak. Begitu nerima SK, si Bapak tadi telepon, cita-citamu terkabul ya, Ji, ya. Lihat kantormu nanti ada liftnya. Ternyata saya ke Pasar Minggu. Saya bisa menyaksikan itu di dalam hidup saya bahwa kalau kita hidup jujur, apapun niat-niat jahat manusia, percayalah itu tidak bakal sampai. Jadi poin saya gini Bapak Ibu, mari terus jaga nama Pasar Minggu. Ya, boleh ya semua. Saya pikir ini acara ini bagus ya. Acara ini bagus karena bisa mempertemukan kita kembali yang sudah lama tidak pernah ketemu, dan mudah-mudahan melalui acara ini kita bisa bersilaturahmi. Dengan bersilaturahmi bertemu boleh saling mendoakan, saling meneguhkan, sehingga apapun situasi yang kita hadapi ke depan itu kita boleh kuat ya, boleh kita bersatu. Dan saya pesan satu untuk warga Pasar Minggu, menjaga nama baik Pasar Minggu. Saya kira ini amat berarti untuk silaturahmi kita sesama alumni seluruh pekerja Pasar Minggu. Kami mengharap bahwa acara ini tidak akan berhenti sampai di sini, ada kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat untuk para alumni. Teman-teman di Pasar Minggu, rasa kekeluarganya sangat tinggi. Diajak lari, semuanya mau lari. Diajak ngobrol, semuanya mau ngobrol. Dan diajak fun, semuanya suka fun. Jadi ini suatu semangat yang luar biasa. Semoga kegiatan selanjutnya bisa lebih baik dan dukungan teman-teman juga lebih baik.